Bank Indonesia mengadakan BI Peduli Mudik yang dilaksanakan di kilometer 57 Tol Cikampek. Rangkaian acara kegiatan BI Peduli Mudik ini diisi dengan penukaran uang pecahan kecil, edukasi publik terkait gerakan nasional non-tunai dengan penjualan uang elektronik, serta pembagian peta mudik kepada masyarakat umum. Bagus ya, ketimbang kita harus nukerin sama yang orang-orang yang di pasar kayak gitu kan, kayaknya lebih nggak terjamin juga ya keasliannya ya. Kalau di sini kan otomatis ya, uangnya pasti lebih oke gitu. Sangat membantu kita ya. Jadi nggak usah harus antri-antri di bank. Ini bank mendatangin terdekat di tempat kita di sini. Kita mendekati kepada masyarakat yang akan mudik ya, karena ini momentumnya lagi mudik, jadi ada peningkatan pelayanan aja terhadap penukaran uang kecil, terus kemudian terhadap non-tunainya juga. Non-tunainya dari penjualan, kita libatkan bank, ada bank kan di sini, kita lihat melibatkan bank untuk penjualan uang elektronik. Rangkaian kegiatan BI Peduli Mudik 2016 berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari masyarakat luas. Atas nama Bank Indonesia, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dari rest area kilometer 57 Tol Cikampek, Dendi Mardani, Dimas Adi Pratama melaporkan.